tololnya, gobloknya, kampungannya. Apa sih gitu kan? Kalian nggak sadar ya kalian bikin konten ini konten norak kan? No konten-konten kampungan kayak gini loh ha. Beli rokok batangan. Canda batang. Cantik doang. Sukanya begadang. Kawannya kayak anjing lupa. Muda mamam kalian, welcome to my reaction. Kepala dua, kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda. Pada nyatanya seperti anjing tetangga. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Zebua cuy ya. Jadi kali ini aku kembali ke konten reaction lagi ya kan cuy. Jadi aku ingin nge-reaction FVP yang di TikTok cuy ya. FVP, ah gitulah cuy, pokoknya yang lagi viral-viral cuy ya. Jadi ya kan buat kalian semua ya kan, usah banyak basa-basi lagi ya kita cuy, langsung kita reaction ah ya. Tolonglah di like kan, di like video ya, di komen, di share teman-teman kalian ya kan. Bahwasannya ini kita bikin konten-konten hibur-hiburan aja cuy ya, ya kan kita nyari yang cringe-cringe ataupun gimana lah pokoknya di tipe TikTokan cuy ya. Oke cuy ya, jangan lupa untuk subscribe dan follow TikTok aku ini cuy, Ibnu Fazer Zebua, ataupun IG-nya juga cuy ya, pokoknya linknya ada di deskripsi semua cuy, kalian bisa cek, kalian bisa follow-follow cuy ya. Oke, langsung kita ke video ya cuy ya. Skoyoy. Oke, sekarang saya sudah di TikToknya lagi kan, kita langsung aja ke For You. Suara kan ada suaranya bah, jadi langsung ke For You ya. Ini tadi For You udah aku klik dan ini muncul pertama cuy ya, kita tonton lah ya kan. Ini BTW ini ya, ini cewek ini sering kali ya beberapa hari kemudian ini ya, kon-kon awa ND SW-SW dan story WA tuh sering story apa sih, sering up video dia lah maksud aku cuy ya. Aku like kenapa sih ini cewek kan viral, kenapa kayak manis cuy, enak ini ya. Dan sini nih enak nih ketawanya dulu. Ketawanya riang lah pokoknya ya kan. Kamis manis di awal pahit di akhir, itulah gue saat ngunyah permen karet. Hahaha. Nama gue orang ganteng tapi sad boy anjing. Ah lanjut. Jadi aku kalau udah nengok cewek-cewek gini cuy, kayak ngerasa aku nih terlalu cepat lahir ya kan. Karena zaman awal dulu tuh nggak ada cewek gini. Ada mungkin aku ya nggak tahu ya kan. Nah lanjut ayo. Ini sering muncul sih gimana. Oke. Lihatlah wanita ini. Aku cowok, goblok. Wanita yang sering berkali-kali disakitin, namun masih tetap bertahan. Silakan mas, dipoto. 1, 2, 3. Iya. Kok cantik banget? Tolong, aku cowok ya, tolong ya, cowok. Ngomong apa sih aku, tolong ya, aku nih cowok bukan cewek. Aduh, kok bikin konten tuh bang, berpikir bahwasannya tuh penonton gua tuh nggak cewek semua. Aku yakin ini pada cowok semua nih, yakin aku cuy ya. Jadi keringat aku gara-gara panas tuh, padahal udah ada AC gitu cuy ya. Lightingnya terang kali, jadi panas-panas gini kita sambil minum boba sudah cuy ya. Ini alhamdulillah nih berenang sendiri ya cuy. Buat kalian yang anak Marelan, singgah lah kalian di depan sekolah Budi Agung tuh, titip papan tuh ya. Anak Mabar, Martubung, bisa lah kalian singgah. Tapi kalau yang luar kota Medan, dodoin aja cuy ya, kalau awal bisa nanti bikin cabang ya kan. Hahaha. Bobanya pun lembut. Tetap. Wah. Hey haters, pada komen foto kita. Kenapa? Sirik lo ya. Gak punya sahabat kayak kita? Iya. Atau gak sepopuler kita? Iya. Norak lo ya, kampungan. Lo bebas ikutin gaya kita, tapi jangan sampai kelihatan. Tololnya, gobloknya, kampungannya, dan noraknya. Please deh, bitch. Apa sih gitu kan, bitch. Gimana ya, aku bukan maksud menghujat mak-mak nih, aku gak tahu cowok apa cewek ini cuy ya. Mohon maaf ini ya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu nonton awaknya ya. Bu bilang norak ya kan, kampungan. Kalian nggak sadar ya kalian bikin konten ini konten norak ya kan. No konten-konten kampungan kayak gini loh ha. Maaf cakap ya, ya kan kalian. Tadi kan ibu kan udah ngatain ya kan, walaupun bukan ngatain saya, tapi menurut saya ini aduh udah lah, lanjut lah ya. Apalagi kata-kata terakhir tuh bitch. Apa sih? Hey. Aku nggak ada jakun kuy. Aku juga bingung cuy. Aku nggak ada jakun wih. Jangan-jangan aku?
ada kok, ada burung ya. Ayo lanjut. Kak coba prank pacarnya. Mari kita panggil dia pakai nama. Halo, Susa, cantik. Swipe up apa? Oke, di bawah. Duh, ini kan orang ini kan makan di, anggaplah di warteg ya. Enggak lah warteg, kita anggaplah di mall mahal ya kan. Nah, di ini nih ya. Kayak gimana ya ngomong ya? Aku aja yang dulu ya, mungkin aku kayak mana ngomong ya? Mungkin awak cupu ya kan. Aku tuh geli loh diginiin cewek, sumpah. Tapi kalau tadi di sepi-sepi ini enggak apa-apa ya kan. Ya kan, ini kan kayak aduh, umurnya nih muka-muka umur 14-15 tahun kayak ini. Eh, muda kali muka, rupanya umurnya 18 ya kan. Kena ada awak ya kan. Haha. Pokoknya mana ya? Ya anak-anak zaman sekarang tuh pacarnya udah lebih ke tengok-tengok orang lah pokoknya cuy. Kalau dulu kan orang zaman dulu kan zaman-zaman dulu kali mungkin dengan ayah awak dulu pacarnya diam diam ya kan. Mulai-mulai kayak awak kayak gini udah mulai enggak terlalu diam pokoknya. Ya bisa lah pegangan tangan di jalanan udah enggak malu-malu kan. Zaman dulu kan malu-malu tuh. Zaman sekarang enggak cuy. Sosmed, gimak, peluk-pelukan. Ya, siap. Mesra-mesra kalian ya. Diputus nangis. Uma ular gimak. Hahaha. Kucing tergalak cuy ya. Semua hidup baru ini aku nengok kucing nangkap ular cuy. Hati-hati kok kucing. Itu baru anaknya. Seperti mamanya datang ha, meledak biji kok kucing. Simple jimple. Aduh. Tolong lah cuy ya. Tolong lah cuy. Dapat cewek kayak gini tuh di mana sih nyarinya? Kok cute-cute kali gitu cewek sekarang ya. Di Medan ada gak ya? Simple jimple. Simple jimple, apa IG apa ya? IG hahaha. Netizen imut sih tapi gak usah diimut-imutin juga, jijik. Oke nih diam aja. Kali ini aku berkomentar cuy ya. Ini yang netizen ngomong gini pasti ini cewek. Udah jelas cewek cuy ya. Gak usah awak jelasin lagi lah cewek kayak mana bentuknya cuy ya. Ini ya bukan awak bentang-bentang cowok ngebela dia ya dek ya. Mana memang imut dek. Memang mana kalau udah imut tuh memang imut ya kan. Pipinya cabi, putih, bibirnya merah, matanya gede, pakai soplen, lentik gini-gini, alis tebal, apalagi imut lah cek kayak gini, ya kan? Emang dari sononya ada gemoy. Nah, betul. Pokoknya apa sih ini orang? Diam aja lagi imut apalagi gerak. Malah makin imut, ngen. Nih, otak sangit. Rifki nih. Rifki, tolong. Jaga mulut kau ya. Cewek kayak gini, aduh. Yaduh, aku cek kayak gini ada dapat ya, Wik. Sayang, betul. Ku pajang tuh. Di lemari aku tuh jadi boneka. Canda, Wik. Ya, lanjut lah ya ke FPP. Kok malah fokus ke dia pula. Apa nih? Lain jauh ya. Aku ngerasa si Mesianya itu yang ini cuy ya. Yang dua ini fans-fansnya nih. Uma adiknya diusir bah. Jahat kali sana kok sana kok kata, kata kakak ya. When you're spending every day on your own. And here it go. Kenapa meninggal kah? Ya Ken. Belum sih. Tadi dulu gue ya ampun. Belum. Enggak nampak kaki tadi cuy ya. Ini. Ih, empuk kali, bah. Itu pipi apa teh? Ini baru cewek, weh. Kalau masalah gemoy pipi dia lagi ya. Tapi kalau wajahnya yang tadi gitu, cuy. Cuman ini empuk gitu pipinya. Terima kasih ya lah awak kadang sama TikTok nih ya. Menemukan berbagai rupa cewek-cewek en. Ini pasti aneh nih.
Kenapa tadi gak latar ke TTO aja bang, biar gede bang. Uma. Ih anjing gelik bah. Oh tak tiba-tiba cuy. Ular kabur kak, tolong. Aduh masuk ke lubangnya salah, tidak payah tuh. Ih. Pesong nih cewek bah. Memennya sama ular bah, bukan sama buaya lagi cuy ya. Uma. Dapat sikit ya. Lumayan ya kan, dapat sikit-sikit ya menjadi. Begini. Oh ini behind the sky-nya ya, behind the sky. Oh ini cewek yang di awal kita video tadi ya. Ini kah? Oh iya. Aku kenapa ya? Suka lah aku cewek yang style-style kayak gini cuy. Dia hijab tapi swag-swag gimana gitu cuy. Suka lah aku dari dulu gini. Apalagi dia warna-warna hitam cuy ya. Suka kayak aing warna hitam ya. Biarpun kata orang, bang gue gak pernah ganti baju bang ya. Bukin mak kau buka lemari aku cuy. Warna hitam semua baju aku cuy. Udah cewek kayak ngambek gitu kayak cantik aja gitu cuy. Bisa gitu bah. Oh, coba kalian semua nanya bang, abang beli liquid sama Pep di mana bang? Aku belinya di Boss Pep cuy ya. Kalian yang orang Medan pasti tahu lah cuy, Boss Pep itu di mana cuy ya. Boss Pep itu Pep Store yang menurut aku banyak cabangnya dan harganya diskon semua cuy ya. Di situ ada 6 cabang, ada di Marelan, Halat, Merak Jingga, ada Mali, Karya, Ranto cuy. Di sana bisa ganti kapas dan koil gratis juga cuy ya. Dan harga liquidnya pun murah-murah. Apalagi kalian member, kalian coba aja cuy ya. Pasti kalian singgah ya Boss Pep tuh wen. Gas. Tapi kalau sendiri di rumah. Ini abang ini kemarin correction kan? Aku nuara ini ngakak alih, sumpah. Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya. Ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan lupa takdirku. Mood kalau udah dibikin konten cuy. Nggak gitu konsepnya bapak. Gini ya kalau kita nongkrong sama abang ini bawaannya ketawa ya. Kayak nggak punya masalah hidup deh cuy, sumpah. Maksudnya apa sih? Aku udah dua kali loh nge-rex. Maksudnya tadi FVP itu ada dua yang jogetnya gini-gini. Ini challenge apa? Coba lah kalian komentar cuy. Ini challenge apa cuy? Nanti aku kita reaction di selanjutnya cuy yang gini-gini. Apa sih? Ganteng doang. Beli rokok batangan. Mata kayak gitu pepek. Canda batang. Cantik doang. Sukanya begadang. Sombong dong. Maaf. Enggak boleh gitu, Bang. Kawannya. Doang. Beli rokok batangan. Canda batang. Cantik doang. Sukanya begadang. Kawannya kayak anjing lupa. Gak boleh gitu ngina bang. Tadi aku kira efek ya kan. Aku gak mau ngejek ya kan. Maksudnya gak mau ngina gitu kan. Punya asli. Cuman karena kawannya ketawa di belakang aku terikut ketawa gitu ya. Maaf. Anjing baju merah. Ya baju merah anjing. Gali sumpah. Masih ngakak deh cuy. Baru bahagia langsung. Ini prank. Jangan gitu dong. Sumpah. Waduh. Anjing. Tolonglah ya kan buat kita konten kreator lah ya, khusus konten kreator ataupun enggak konten kreator ya kan. Kita boleh ngeprank ya kan. Tapi kok yang namanya ngeprank perasaan cobalah jangan lah ya kan. Kita enggak tahu ya kan. Kita niat kita ngeprank nih nembak cewek ini ya kan. Bayang enggak tahu selama ini nih cewek ada perasaan sama kita. Kena kali weh. Cewek itu kayak mana ya? Dia menahan tangis ya tapi kok udah enggak tahan, udah nangis sih cuy. Dia nangis cuy. Ketawa bang kok ganteng bang, tapi enggak gitu juga bang ya kan. Nah.
Ini mantannya Binomo kan? Eh Binomo. Mantannya Piki Pix. Si Bimo. Binomo bah. Oke guys, jadi video kita ya kan sampai di sini aja dulu cuy ya kan. Kayak gitu ya cuy, isi FYP TikTok aku ya kan. Ada yang bucin, ada yang alay, ada yang cringe, ada yang imut-imut, ada yang begini begitu ya, ada yang norak, ada yang kampungan, kayak banyak cuy ya kan. Jadi buat semua yang suka dengan video silahkan di like, comment dan share ke teman-teman kalian, dan bisa kalian request kita reaction apa cuy ya untuk kedepannya cuy ya. Buat kalian yang nunggu konten prank, sabar cuy ya, sabar sabar. Bo, kita bikin konten prank nanti cuy ya. Yaudah cuy ya, jadi video kita sampai di sini aja. Jangan lupa untuk follow TikTok aku dan Instagram aku, sehingga juga ke Bos Pep ya kan, yang anak vaping ataupun kalian yang suka boba ya kan, buat anak Marelan, Martubung, Mabar, Belawan, pokoknya daerah-daerah Marelan, kalian bisa singgah ke Minuman Gombal cuy. Alamatnya di Jalan Patina Raya, titik papan pas di sekolah depan Budi Agung cuy. Harganya dari 5.000 sampai 13.000 cuy ya kan, harga masyarakat cuy ya, tapi rasanya enak. Kalian coba aja cuy ya, pokoknya ini merek aku nih, merek-merek premium cuy, kalian rasakan aja cuy ya. Oke, jadi video kita sampai di sini aja. Aku Ipnu, see you the next video. Peace out. Bye bye.